Assalamualaikum sahabat YouTube, ketemu lagi di channel saya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kali ini saya akan masak fleksibel ya, akan saya olah dan cari logam mulianya. Kita bakar dulu untuk fleksibel dari handphone sampai gosong ya. Ini fleksibel yang ada di LCD HP. Saya bakar, lalu akan saya logamkan. Proses pembakaran ini sampai gosong ya, untuk teman-teman. Saya juga baru kali ini mencoba dan belajar untuk mengolah. Jangan lupa diaduk-aduk biar merata kebakarannya ya. Setelah dingin, kita ambil, masukkan koi sambil ditekan-tekan ya, biar agak sedikit padat. Sebelum kita bakar, kita kasih borak dulu ya kawan-kawan, biar enggak terbangan saat terkena api besar. Oke, saya lanjut untuk proses pembakarannya ya. Ini saya pakai bantuan kompresor ya, biar apinya lebih kenceng atau lebih panas. Jadi pakai angin kompresor. Dan untuk gasnya saya memakai gas dapur ya, atau LPG. Terus untuk membakarnya itu saya pakai yang biasa dipakai untuk ngelas AC gitu loh, atau solder AC itu. Saya modifikasi, saya kasih tiupan angin kompresor biar apinya lebih panas agar fleksibel bisa melogam. Kalau terlihat sudah mulai melogam, lalu kita kencengin lagi ya anginnya biar lebih panas. Lanjut proses pembakaran sampai mendapatkan logam semua, atau semua sudah menjadi logam. Kita terus bakar sampai habis, semua jadi logam ya. Kawan, sudah kita dapatkan logamnya yang dari fleksibel, juga mikron-mikron HP ya. Ini dapatnya, tidak saya timbang karena tidak memiliki timbangan ya. Bakarnya nggak sempurna karena alatnya, logam juga masih kotor. Langsung kita coba cukim saja. Nah, sudah dimasukkan.
kasih air sedikit. Lalu kita kasih nitrit sama HF. Sudah saya siapkan ini. HF-nya kita kasih sedikit aja ya. Aduh, sulit. Sedikit aja. Kita kasih nitrit. Secukupnya. Reaksinya pelan. Lalu kita tutup pakai ini kan, biar asapnya nggak kemana-mana. Udah, kita tunggu sampai selesai reaksinya. Oke kawan, kayaknya sudah tidak ada suara reaksinya, mungkin sudah selesai. Kita buka. Oh, ternyata sudah tidak reaksi kawan. Wah, dapat endapannya sedikit sekali ya. Mana ya, tidak kelihatan. Kita tuangkan di sini sajalah. Ternyata masih ada logamnya kawan. Tuh, si belum selesai. Si logamnya masih belum kemakan semua. Kita lakukan cuki mulang ini. Kita kasih nitrit lagi biar logamnya habis. Oke, proses lagi. Mengejar durasi dan juga memori yang tidak cukup kawan. Tadi setelah saya cukim dan ini mulai saya akan saya logamkan ini endapannya. Dapat sedikit. Pakai api pelan dulu ya. Kalau sudah benar-benar padat baru api bisa dibesarkan. Setelah melogam kita tambah borak lagi ya, biar lumayan bersih nanti hasilnya. Maaf kawan-kawan, ternyata tiba-tiba proses pembakaran memorinya tiba-tiba penuh dan tidak terekam, dan inilah hasil akhirnya kawan. Kita dapatkan kecil sekali, nggak mau fokus ini ya. Kecil sekali, seberapa ini besar cuman? Sama paku ini loh, gede paku. Mana pakunya lah. Ya, lumayan lah, namanya juga proses belajar. Yang penting sudah bisa atau berhasil, senang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, juga yang sudah like.
Dan untuk para senior, silahkan komen ya, ini saya baru belajar, tolong diberi masukan. Terima kasih.